lagi ngapain nih sebelum live brownies? Halo Pak Wendy. Enak gue suka ngacak-ngacak set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat I Think That Shows dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang pastinya luar biasa yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Yang pertama, di sini kita akan melihat kebahagiaan Ayu Ting Ting yang hari ini les pertama kalinya dan pertama kalinya mengikuti kelas bahasa Korea. Wah, semuanya bahagia nih ya, karena baru pertama saja katanya sudah diawali dengan konser Ayu Ting Ting tentunya. Dan terlihat di sini semuanya sangat bahagia nih ya, karena Ayu Ting Ting memang baik banget nih, baru pertama saja sudah membuat orang ketawa. Wah, udah bisa nih kenalan sama orang Korea. Nih dalam pengucapannya memang pengen banget nih ya punya jodoh Korea, jadi bahasanya juga sudah mulai passing ya. Penggemar BTS selalu menomor satukan bahasa Koreanya, biar kalau main ya ke Korea bisa lancar nih berbahasa Korea. Halo, halo. Indonesia sarang ya. Nek, jaksel. Mana sok? Banggapsumida. Oh, meninggalkan Ayu Ting Ting yang sedang mengikuti kelas bahasa Korea dengan sangat bahagia. Di sini juga ada yang sangat bahagia luar biasa karena bisa video call bersama dengan artis favoritnya. Siapa lagi kalau bukan Lia Rojak yang sangat ngefans banget ya sama Nur Cantik Gemilang. Dimana di sini Rina Nose memerankan sebagai Nur Cantik di salah satu stasiun televisi. Dan di sini Ayah Rojak sangat ngefans banget sama Nur. Kapan ya kira-kira Ayah Rojak dan juga Nur bisa kolaborasi? Sepertinya pecah banget ya kalau sudah bertemu. Wah, Mimin sudah tak sabar nih. Siapa tahu ya nanti bisa kolaborasi di Ayah. Bisa kolaborasi bareng bersama Nur si cantik yang sangat aduh hype dan memang wah luar biasa. Mimin doakan deh ya. Wah, berharap banget pokoknya Mimin bisa kolaborasi di Nur sama Ayah Rojak. Berita selanjutnya di sini dari Ivan Gunawan, di mana di sini Ivan mengunggah foto terbarunya bersama Rosa. Semangat menuju konser Rosa, semangat berkarya kamu ya, selalu menginspirasi aku untuk mampu menghasilkan banyak karya. Seperti yang kita tahu, Ivan Gunawan dan juga Rosa dulu pernah mempunyai hubungan yang sangat spesial nih. Dari Wina IT, kalian sangat cocok. Dari Cici Nugraha memberikan emotik love untuk Ivan Gunawan dan juga Rosa. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih hari ini yang sudah menonton Brownies. Cakep banget nih bintang tamunya. Makasih Ayu. Dan di sini juga Ayu mengucapkan thanks teteh, love you Rosa 9110. Dan juga di sini ada berita yang sangat luar biasa untuk sahabat semua di rumah. Ayu Ting Ting akan hadir dalam salah satu festival yang sangat luar biasa yang akan dihadiri oleh beberapa artis ibu kota ternama. Wah, campur baur menjadi satu. Dan di sini Ayu Ting Ting ikut andil dalam pesta tersebut. Pesta yang sangat luar biasa dan pastinya akan dihadiri oleh bintang-bintang besar Indonesia. Bang Festival 2022, kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia di Istora Senayan Jakarta 20-22 Mei 2022 di Transmedia Stage. TBL Transmedia bikin lucu. Wow. Semua acara Transmedia akan diselenggarakan secara on air.
share dan juga secara gamblang nih untuk sahabat semua di rumah dengan tiket yang sangat terbatas dan juga sangat murah. Bagi sahabat semua terutama fans Ayu Ting Ting, ayo dong datang ke festival Alobing 2022. Hello friend, pasti udah gak sabar banget kan buat nonton keseruan performer dari idola favorit kamu. Nantikan Alobing Festival 2022 yang akan dimeriahkan oleh deretan penyanyi serta artis ternama seperti NCT Dream, Red Velvet, Raisa, dan pengisi acara spesial lainnya. See you akan segera hadir besok nih, satu hari lagi menuju Alobing Festival 2022. Bagi sahabat semua yang belum beli tiket, ayo dong beli tiketnya untuk nonton Alobing Festival 2022. Wow, semua artis akan hadir menjadi satu di sini. Hari pertama 20 Mei 2022 dimulai jam pagi nih, bagi-bagi ambiar jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Diberiakan oleh NASA, Level C, Karyan Ibrahim, Andelano, Siva Magnolia, Fabio Acer, dan Meli Lida. Kemudian dilanjut dengan Dronis Trans TV jam 12.30. Diberiakan oleh artis kesayangan kita semua yaitu Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan juga Wendy Cagur. Nah, bagi sahabat semua yang ingin melihat langsung nih wajah dari Ayu Ting Ting live nih ya di Festival Alobing 2022, hadir di Istora Senayan, Jakarta. Lanjut dengan Rumpi No Secret Trans TV jam 14.00 waktu Indonesia Barat, diberiakan juga oleh Feni Rose, Dodit Mulyanto, Astrini Putri, dan 2&Chance. Lanjut lagi jam 15.00 waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh Dewi Persik, Ana Janet, dan Sandy Ariani dalam acara Arisan. Dan juga jam 16.00 waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh Maria Kristi, Lucita Luna, Dodi Mulyanto, dan juga Astrini Putri dalam acara E-Talk Insert Live. Radio Lapor Patrans 7 jam 16.45 waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh Wendy Cagur dan Surya Insomnia. Rasalah British Indonesia hadir di Istora Senayan, Jakarta. Dan kemudian hari kedua 21 Mei 2022 di Changcuters jam 10.30 waktu Indonesia Barat, selebrita jam 14.00 waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh Lee Jung Hoon. Fashion Police 15.00 waktu Indonesia Barat, diberikan oleh Jesse Lim dan juga Karan Delano. Trigger Trans 7 jam 16 waktu Indonesia Barat, diberikan oleh Ryan, Indra Jigal, dan juga Marcel Widianto. Wow, hari kedua tambah meriah nih ya, ada Changcuters dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Tut hari ketiga 22 Mei 2022 nih, Cardio Dance World Cup detik.com jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga dilanjut dengan Three Angel Percussion dan My Own Music jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Satu waktu Indonesia Barat diberikan oleh Siti Sania dalam acara Berbuat Baik. Juaranya Viral Transmission jam 14.00 kan oleh Richard Ricardo, Dennis Karista, dan Ayu Wisha. Dan acara terakhir yaitu jam 15.15 waktu Indonesia Barat, diberikan oleh Anwar Fuadi, Missy Lo Faradiba, dan Roy Martin. Wow, artis fenomenal yang sudah tak diragukan lagi juga hadir nih menemani kita semua di Alobing Festival 2022. Bagi sama semua, jangan lupa besok adalah hari pertama untuk Alobing Festival 2022. Pastikan sama semua sudah beli tiketnya nih agar bisa secara langsung nonton artis-artis kesayangan kita semua di Istora Senayan, Jakarta secara langsung. Wow, kapan lagi ya? Alhamdulillah nih, COVID-nya sudah berlalu, jadi kita bisa nonton-nonton lagi nih artis-artis kesayangan kita semua tentunya. Oke sahabat, jangan lupa saksikan ada Ayu Ting Ting dan juga sahabat yang lainnya di acara All Festival Mei 2022. Pastikan Anda sudah membeli tiketnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain nih sebelum live? Cerita
Halo Bu Ayu, lagi ngapain nih sebelum live brownies? Halo Pak Wendy. Enak bos kok ngacak-ngacak set.